Hey guys, Ras di sini dan hari ini gue mau nunjukin ke kalian semua gimana caranya top up di game Warframe, top up platinum. Oke, langsung aja kita buka website Warframe-nya, terus kita kesini ke buy platinum, diklik dan kita bisa pilih nih mau yang mana belinya kan. Daripada beli yang ini, gue saranin kita beli yang ini aja, 200 platinum origin pack, dia include sama Siandana ya, atau yang kayak gini di belakang tuh, yang kayak gini Parotia Siandana sama 200 platinum, harganya sama 30.000. Oke, langsung aja kita klik buy now dan kita klik more option. Kalau udah kebuka kayak gini, kita pilih aja nih mau yang mana, mau Dana, OVO, link aja, wallet, GoPay atau Indomaret. Nah, di sini gue mau pakai OVO aja nih. Klik dulu OVO-nya. Nah, di sini kita bisa lihat totalnya 30.000, order summary-nya yang kita beli tadi apa? Origin pack di sini kelihatan 30.000 dan subtotalnya segala kelihatan lah pokoknya ya. Kita pencet lagi langsung continue. Nah, di sini kita masukin nomor telepon kita. Kalau udah tinggal pencet proceed payment. Nanti langsung ada notifikasi kayak gini di HP kalian. Kita buka OVO-nya aja. Di situ juga ada timer 1 menit. Jadi harus cepat. Oke, udah masuk sini, kita pencet tanda lonceng. Terus confirm payment. Langsung kita bayar aja pakai OVO Cash ya, bayar. Wah, mungkin gue kelamaan ya. Kita coba lagi lebih cepat ya. Kita pencet OVO, continue, dan di sini kita masukin lagi nomor telepon kita yang tadi. Proceed payment, langsung kita bayar di OVO-nya seperti ini. Oke, berhasil. Simple banget. Dan ya, gitu doang cara bayar beli cash atau platinum di Warframe. Nah, your purchase origin pack. Nah, udah berhasil ya, 30.000. Receipt-nya udah dikirim ke email kalian juga. Dan langsung kita back to the game. Thank you for your purchase. Yada yada yada. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba untuk login ke game-nya yuk. Apakah berhasil atau enggak? Okay, the moment of truth guys. Apakah cara yang tadi berhasil atau enggak? Kalau di dari OVO-nya sih udah berhasil ya, udah masuk. Coba kita login dulu. Okay, kita udah masuk ke game-nya, udah login. Kita lihat. Ya, dan berhasil 206 platinum. Ya, jadi caranya simpel banget. Coba kita cek lagi Siandana-nya ya. Appearance Siandana yang tadi baru, oh ini Parotia. Kita lihat belakang ya. Ya seperti ini. Gak bagus-bagus banget ya, tapi lumayan lah. Lumayan di platinumnya dapat 206 dengan ya 30.000. Gak begitu mahal ya. Rokok 2 bungkus. Oke guys, cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Untuk tips lainnya juga bisa di komen di bawah di YouTube. Nanti mungkin bisa gua Ordis. Oke, anyway, kalau ada saran atau tips yang pengen gue buatin tutorialnya, bisa langsung komen di bawah aja ya. Mungkin kayak ini cara dapetin kredit kayak gini gimana, atau dapetin karakter prime gimana. Nanti biar gue buatin video tutorial ya. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa hit the like button dan jangan lupa subscribe di channel gue. Oke, makasih. I'm Russ, and peace out.